Halo guys, kembali lagi di sini gua sama seseorang ya guys ya, teman gua nih ya, si Koris ya. Anyway guys, di sini gua ini bukan gua yang nge-carry guys, tapi gua di-carry sama teman gua nih satu ya. Ini dia ranknya. Waduh, master guys ya, ternyata master ya guys, rank tertinggi ya guys. Oh, beda guys. Belum kita mulai, kita lihat di sini ke leaderboard dulu sini Koris. Si Koris ini, wah tuh namanya. Woi, ada di leaderboard ini Koris. Juara 4. Jadi kita langsung mulai aja, kita main teams. Di sini kita akan coba ngebantai lobby build battle-nya nih, kayak seperti biasa. Oke guys, di sini temanya ada bell, ada cheese, ada owl, ada arm, ada penguin. Oh, beda guys, si Koris dia nggak pakai mic ya dia. Dia tidak ada mic, jadi ya sudah lah ya. Penguin, guys. Oke, Koris, penguin langsung ganti S kali ya, langsung jadi snow. Oke. Lo buat penguin ya Koris, gue buat ini ada kayak bikin Madagaskar. Oh ya boleh tuh Madagaskar boleh. Ini gue mau ganti lantainya dulu Koris, jadi kayak buat sungai es gitu. Oke, di sini buset udah sampai sini aja ya. Oke, jadi di sini kita tambahin lagi di sini. Ini kakinya kok naik, emang sengaja lo naikin sebelah ya? Oh, pose karate. Oke. Paham. Berarti dia harus lebih naik dikit kakinya. Paca. Oke, ke samping. Buset, tangannya panjang banget Koris. Orang. Ini kita tangannya kita buat begini. Tangannya satu lagi dia kayak ke depan gitu ya Koris ya. Anjay, ini mah kayak si ini malah si siapa namanya yang mukanya kayak bocah itu. Ini kayak bukan jadi kayak karate nih. Ini malah jadi kayak penguin lagi joget aja. Lihat tuh guys, masih ada semenit lagi sih. Gue mungkin kayak tambahin kayak batu-batu es gitu kali ya, biar lebih detail ya gitu. Tambahin atmosfernya aja. Udah mau selesai guys. Harusnya sih kita legend lah ya ini kayak gini guys ya. Kali nggak legend guys. Bah, lihat tuh guys. Oke, jadi ini ada penguin pertama. Ini kayak pernah lihat gue di mana ya? Penguin apa ini Koris? Lupa vote anjir. Ini oke lah ya. Setidaknya kelihatan penguinnya sedikit guys, walaupun rada masalah punggung ya guys. Ini di mana lagi ya? Penguin kayak pernah lihat semua. Semua nih guys, ini oke lah. This one is okay. Ini apaan? Ya, bagus dah. Super poop langsung. Penguin tuh kakinya panjang kali guys. Udah kayak burung hantu aja gitu. Penguin berkaki ya guys. Ini kayak jadi poop sih ini kalau itu tadi. Terus ini apa nih? Kayak oke lah ya, setidaknya bentuk penguin ya, walaupun rada aneh jujur ya. Terus ini kayak Batman aja. Palanya mencong sebelah lagi. And ada beginian. Ya super poop kayak ayam. Oke, ya ini super poop lah. Nah dong, kita punya dong tuh penguin. Tuh guys ya. Jadi ini penguinnya sangat-sangat dewa sekali tuh guys ya. Kalian bisa lihat. Terus ini ada apa lagi? Coba nih super poop nih orang. Nah, apa sih build-nya begini? Udah bener ya guys ya. Itu nggak legend lagi kita punya. Parah banget ya Koris ya. Ini malah jadi kayak crow. Kayak burung gagak. Cuman ya oke lah. Kayak burung. Ini orang mau ambisius tapi rada gagal. Rada nggak jadi. Oh, pup karena nggak selesai. It's not finished. Kita juara satu guys. Let's go, easy win. Let's go bro. Mantap Koris. Kan Koris kan ada cewek langsung dah kan. Lihat tuh guys, predatornya menyerang tuh guys. Kan mulai kan. Oke guys, ronde 2 kita mulai. Ada drum, ada piano, ada cave, ada wallet, ada fridge. Cave aja kali ya. Oh. Ini kita buat pojokan sini aja Koris nih. Ayo Koris, kita buat cave langsung Koris. Kita terraform ya guys ya ini. Bentukannya ini. Nah, di sini kita langsung udah lihat bentuk cave-nya bagaimana. Di sini kita bisa tambahin lantainya. Lantainya kita ganti-ganti dikit bagian luarnya aja, karena kita nanti naikin satu blok aja biar jadi kayak nggak wasting time. Jadi kita langsung aja kayak naikin begini, guys. Nah, di sini apa kita tambah-tambahin dikit ya bentuk-bentukannya lah ya. Kita mungkin bisa tambahin kayak stair cobblestone. Nah, kita tambahin detail-detail dikit lah ya. Nah, anyway di sini kita tambahin aja blok di atasnya sini. Blok kayak satu di atas begini. Terus kita samain lagi moodnya biar nggak terlalu jauh banget dengan overall color palette-nya. Nah, kita di sini berarti pakai terracotta aja ya. Nah, guys, di sini kan biasa kayak ada gua gini kan. Kalau kalian bingung nih caranya gimana nih caranya, kalian tinggal isi aja nih semua. Kalian isi lagi semua di bagian sini. Jadi dipotong. Di sini tuh ribet anjir manual. Kita membuat gua. Apakah nanti build musuhnya akan random kayak tadi lagi atau tidak ya, guys ya? Kita tidak tahu. Terus lihat nanti. Karena di sini build battle di Hypixel tuh rada ya gitulah ya, rada suram.
yang buat. Jadi gue udah mulai bentukin cave-nya nih, Koris. Oh, dia langsung dekor, oke. Jadi lo dekor, gue yang bentukin, oke? Oke. Kita langsung lihat lagi nanti hasil akhirnya bagaimana. Karena ini kita tambahin lagi cobblestone-cobblestone-nya. 2 menit lagi masih keburu lah ya. Masih enough time, santai aja. Jadi gak perlu terlalu meng panik. Oh, ini buat kayak macam mining cave gitu kah? Oke. Habis ini gue langsung bantuin lo. Ini ada dekorasi ya di sini ya. Oke, kita tambahin begini. Kita mungkin tambahin kayak semacam kayu lagi di sini. Ini kita tambahin kayu. Nah, kita tambahin kayu begini. Kita buat lagi kayak kayu-kayu penyangganya gini biar terlihat fondasinya kuat gitu. Mungkin ini kita kayak gali lagi ke bawah, cuman kita jadiin kayak semacam black wool. Jadi itu kayak ada lubang gitu ceritanya. Jadi kayak di sini ada lubang. Bisa masuk ke dalam lagi nih ceritanya. Oke, guys. Wah, tuh udah dark sekali, guys. 30 detik lagi, Koris. Ini kita tambah-tambahin ya. Tambah-tambahin fence-fence kayak ginilah, kayak random-random gini untuk nambah-nambahin detail dikit. Lihat tuh, guys. Bah, langsung jadi itu. Mantep, Koris. Waduh, ini orang buat cave tapi nggak jadi ya kita pup. Ini orang mau ambisius cuman ya again nggak kelar. Nah, ini dong punya kita dong. Bah, lo berdua kerja dekorasinya cepet juga ya, Koris. Gila juga. Ini cave. Wah, parah, Koris. Kita nggak legendaris mulu. Parah. Pup. Kayak gini-gini, guys. Super pup emang. Parah emang. Parah pelit. Iya, guys. Pelit banget sih. Kenapa sih? Ini apa? Ini cave. Astaga, ini cave-nya. Pup dah gua. Sorry aja nih. Kurang bagus itu. Nah, ini... Oh, baru gua mau bilang lumayan. Ternyata ya cuman oke lah. Nah, ini, guys. Ini guys, tapi cave-nya di mana gitu? Sorry, ini ravine ya, tidak sesuai tema. Ya tadi yang tadi oke sih, cuman ya ini super pup lah yang kayak gini lagi. Super pup, kenapa sih orang build-nya begini semua sih guys? Hypixel. Oke, super pup lagi. Emang ya guys ya, build-nya begini terus gitu, kayak nggak mudeng gua. Ini apaan lagi? Cuma spider dong. Orang. Terus ini apa? Ada orang mau buat cave lagi. Oke, pup lah, terlalu abstrak dan cave juga nggak jelas di mana. Nah, kalau kayak gini yang simple tapi setidaknya oke lah ya, setidaknya bentukannya masih ada gitu, nggak terlalu berantakan, ngacak-ngacak gitu. Nah, kalau ini bukan cave guys, ini namanya pup. Jadi kita sesuai bentuknya kita vote-nya pup. Let's go, juara satu lagi guys. GG gaming guys ya, kita bisa lihat ya di sini. Wow, sangat luar biasa sekali ya guys ya. Juara satu lagi, mantap. Mau sekali lagi atau gimana, Koris? Oke guys, ronde 3 nih, ronde terakhir ya guys ya. Ronde terakhir di sini kita ada apa nih? Ada whale, ada rainbow, ada pie. Apa nih, Koris? Oke, orang pada pilih rainbow semua guys ya. Udahlah, kita buat ini, Koris ya. Buat apa namanya? Leprechaun. Oh, mau unicorn. Oke, unicorn juga boleh. Unicorn kita pakai quartz ya berarti. Quartz. Pakai wool juga bisa sih. Wool. Cuma masalahnya gue jarang, Cok, buat... Oh, mau buat 2D. Oke, lo buat ini dulu dah. Buat awalnya dulu dah. Soalnya gue rada nggak mudeng. Oke, dia ini buat kakinya ya. Ini kakinya. Atau bisa dibilang kayak hoof-nya itu. Ini dia campur-campur warna ya. Keren juga. Ini gue isi ya berarti ya, Koris ya. Oke, guys. Ini kita langsung buat aja, guys. Ini kita sesuai tema si Koris. Campur-campur warna blok. Biar nambahin tekstur biar tidak polos sekali kudanya. Oke, tuh lihat ya, kudanya begini. Sampingnya ini flat aja atau gimana, Koris? Oke, flat. Oke. Jadi cuman depannya aja. Jadi ini teknik ini ya guys ya, teknik curang di dalam build battle ya. Cuma buat temennya doang. Oke, ini kita bentuk-bentukin guys. Ini kita buat roughnya aja. Ya kalian kalau lihat ini yang kalian gak biasa build juga kalian pusing gini loh. Kayak gimana cara mereka bisa nge-build langsung kayak naruhnya ngasal tapi berbentuk. Pasti kalian juga bingung kan? Gue juga kadang bingung. Oke, ini kudanya di sini. Belakang kakinya kok aneh ya, Koris ya? Gue liatnya ya. Kayak dia kurang ini. Nah, kurang kayak ada lekukan ke sampingnya gini dulu nih. Oke, guys. Ini udah berapa menit? Masih 4 menit lagi guys ya. Masih lama ternyata. Gini lah ya guys, pro builder. Kalau tim sama pro builder enak gitu kerjanya. Oke, kakinya udah jadi. Belakangnya udah terpoles. Nah, bagian depannya sekarang. Masalah kaki depannya itu gimana ya, Koris ya? Gue masih bingung nih. Kaki depan kuda itu dia ke depan atau ke belakang sih? Kok gue lupa sendiri anjir. Oh iya. Baru inget gue. Oke, ini kita kakinya dia rada nekuk ya. Kita mau dia buat kakinya nekuk. Kudanya sangat strong sekali kelihatannya. Ini unicorn ini ya, cowok ya. Protot sekali soalnya ini. Sangat buff. Ini kita kecilin dikit kakinya bagian bawahnya. Terus kita buat begini. Terus kita sesuai yang tadi, yang di samping sini. Kita tinggal buat kayak pakai diorite. Kita buat diorite di bagian sini. Dan kita buat kakinya juga bagian sini. Ini terlalu flat guys ya, terlalu flat bagian sini. Ya ini kita senang jujur aja, ini proporsi dari kudanya juga, apa, unicornnya tuh rada ngaco sebenarnya. Cuman namanya juga ada time limit yang singkat begitu.
begitu singkat, kita harus cepat guys. Kayak bagian sini kita harus benerin lagi nih, kayak kurang dengkulnya kayak kurang mantep gitu. Ini mungkin kudanya apa, kakinya rada ke belakang, lebih ke belakang lagi. Nah begitu, set kuda rainbow guys ya. Biru, nggak ada warna biru kok Riz. Ada warna kasih glass-glass ini kali ya. Gua kasih glass-glass dikit ya, biar kelihatan lebih, biar kelihatan warnanya lebih rame. Nah mantap guys, mantap guys, mantap guys. Kita kasih warna glass, glass merah di sini. Wah cakep tuh guys. 1 menit lagi kok Riz, bisa yuk. Yuk yuk bisa yuk. Matanya, mukanya, matanya enggak ada ya. Pakai ini aja kali ya, pakai stare aja kali. 30 detik guys. 30 detik. Agak kartun gitu bagus gak ya? Bagus aja sih ntar ya. Iya, dikasih pink kayak blush-blush gitu guys, biar lebih kartunish. Oke Kori, sudah waktunya time's up. GG guys ya. Oke, ini orang buat rainbow. Rainbow. Ya oke lah ya, kelihatan rainbow-nya sedikit walaupun kayak rainbow-nya kayak piramid gitu. Nah, ini kayak gini kan lebih enak gitu, lebih ada arc-nya itu. Jadi ya ini oh good lah, good. Kalau ini kayak kue ini ya. Kayak kue lapis. Oke lah, oke. Oke, terus ini ini cuman stripe-stripe doang. Pop. Gua enggak suka, terlalu polos. Terus juga ini, kenapa ya orang buat segitiga semua, Koris? Sejak kapan? Aduh, rainbow. Ah ini kayak gini oke lah. Rainbow sangat ini ya guys ya. Rainbownya tuh sangat piramid semua gitu. Sedih. Wih ada yang mirip kayak kita Koris. Ini good lah, good lah. Cuman kudanya kayak keledai guys. Kambing. Ya makanya mirip cuman kayak kambing gitu. Oke lah ya gini. Nah dong punya kita dong. Ini dong baru dong. Kuda ini baru. Unicornnya ini. Ya gak Koris. Ini baru unicorn yang tadi pakai kambing. Gak legend lagi guys. Parah. Kenapa sih orang? Ini bukan rainbow, cok. Ini ungu doang. Parah emang Koris. Emang bukan hokinya kita Koris. Ini oke oke. Walaupun rada ya belakang ada rudal sedikit ya guys ya. Cuman kita cuekin aja. Ini ada orang buat begini lagi. Pretty basic. Oke oke. Bukan pretty basic sih. Sangat basic guys ya. Buat begini. Rainbow. Ayo. Oke lah oke lah. Oke. Terus ini. Oke. Ya cuman kayak 7 menit buat begini tuh kayak astaga ini orang Indonesia ya. Parah Koris. Masa menang kambing guys. Parah guys. Wah kecewa sih Koris sih. Wah Koris langsung keluar guys. Wah Korisnya langsung kecewa guys. Jadi itu aja guys. See you guys next time guys. Oke DC kirain ngambek. Bye bye. Bye bye.